Saudara yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, tidak ada jalan untuk lari daripada kematian. Menunggu mati pun akan mati, lari daripada mati pun akan mati. Tetapi jadilah orang yang bijak, iaitu membuat persediaan untuk menghadapi sakaratul maut, untuk kita menyambut kedatangan malakul maut, masya Allah. Jadi untuk itu, hari ini mungkin satu persoalan yang timbul di hati kita, mungkin saya dah terlalu terlambat. Dah terlambat dalam hidup saya dah Ustaz. Tak ada benda lagi saya boleh buat. Saya nak mati tapi banyak perkara yang saya tak buat lagi. Quran tak pandai lagi. Sebab itulah agama Islam agama yang hebat. Dia bergantung kepada niat kita. Ada di kalangan kita yang baru saja buka Quran hari ini, tiba-tiba dia meninggal dunia dengan niat untuk mula mempelajari Al-Quran, untuk mula mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah SWT tidak anggap dia sebagai orang yang gagal. Allah SWT akan bangkitkan dia daripada masyarakat di kalangan orang yang menghafal Al-Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran. Inilah hebatnya agama kita. Baru beberapa hari kita mencuburi dalam sesuatu bidang, tiba-tiba ditakdirkan kita meninggal dunia, langsung kita akan digolongkan di padang mahsyar bersama dengan golongan tersebut. Inilah hebatnya agama kita. Sebab itu, jangan kita putus asa. Tidak ada istilah terlambat dalam Islam. Maka untuk itulah sama-samalah kita menyertai satu program yang baru saja dilancarkan, iaitu pendidikan di hujung usia. Hari ini kita pernah mendengar satu istilah, iaitu tarbiyatul awlad fil Islam. Bagaimana mendidik anak-anak dalam Islam? Bagaimana mendidik remaja dalam Islam? Tetapi hari ini tak ramai di kalangan kita yang tahu bagaimana mendidik orang-orang tua untuk di hujung usianya. Bahkan itulah pendidikan yang paling penting, saat yang paling penting untuk satu orang manusia menghadapi kematian, saat terakhir dia berada di alam dunia ini. Maka seandainya manusia tidak belajar macam mana seni pendidikan di hujung usia ni, maka dikhawatiri dia akan meninggal dunia dalam keadaan tidak ada persiapan. Saya selalu mengandaikan, selalu saya membuat sebuah analogi, satu orang yang mati tanpa buat apa-apa persiapan, tanpa sebarang persediaan, samalah seperti orang yang tak reti berenang tetapi dia pergi ke tengah laut tanpa apa-apa persiapan, tak reti berenang, tidak ada pakai life jacket dan sebagainya, langsung terjun ke dalam laut. Apa yang akan dihadapi? Tentu dia akan mati, tentu dia akan binasa. Tetapi sekurang-kurangnya kematian di dunia ini ada penyudahnya. Tetapi sehakikat sebenarnya, kematian ini baru permulaan bagi sebuah kehidupan yang sangat panjang. Kita semua akan berada dalam kubur 40,000 tahun lamanya. Ulama' kata daripada pintu kubur sampai pintu syurga, perjalanan kita menuju ke alam akhirat berseorangan diri, tanpa ditemani oleh sesiapa selain daripada bekalan-bekalan yang kita bawa, amal-amal soleh yang kita siapkan. Selain daripada doa daripada anak yang soleh, selain daripada doa sedekah jariah yang kita lakukan, tidak ada sesiapa yang menemani kita dalam perjalanan sejauh 91,500 tahun masanya. Untuk itulah hari ini sama-sama kita menyertai satu program macam mana kita nak belajar membuat persiapan untuk menghadapi usia yang terakhir kita, saat-saat terakhir. Masih lagi ada yang perlu kita pelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beritahu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Hari ini masya-Allah kita dalam perjalanan menuju ke liang lahat, masih lagi tetap kita perlu menuntut ilmu. Masih banyak lagi kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Dan bagi saya ada empat perkara yang kita perlu persiapkan. Kalau kita tak ada apa-apa persiapan pun dalam dunia ni, empat amalan kita kena buat sebelum kita mati. Yang pertama, kita jalinkan hubungan yang akrab dengan Al-Quranul Karim. Sebab nanti kita yakin dalam kubur di hari kiamat di padang mahsyar, hanya Quran boleh tolong kita. Hanya Quran boleh bagi syafaat kepada kita. Bahkan syafaat Al-Quran lebih tinggi daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebelum mati banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, inna awlanas bi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang paling layak mendapat syafaat daripada aku nanti di hari kiamat, aktaruhum aliyya salatan, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Sebelum kita nak mati, iaitu amalan yang ketiga yang perlu kita buat adalah memperbanyakkan sedekah, masya-Allah. Sedekah, kita banyakkan infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sediakan wakaf. Kalau kita nampak ada satu tempat memerlukan telaga, kita buat telaga. Mudah-mudahan jadi sedekah jariah untuk kita. Tempat perlukan masjid, madrasah memerlukan dana, kita sediakan bantuan-bantuan, kerana selepas kita mati itulah bekalan untuk kita semua. Yang keempat, insya-Allah Taala, kita jalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa kita. Kerana doa daripada ibu bapa tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting juga, tak kalah penting, adalah sama-sama kita melibatkan diri kita dengan usaha dakwah.
banyakkan menjalankan dakwah. Kenapa? Sesungguhnya kadang-kadang ada di kalangan manusia amalan dia sendiri tak banyak, tetapi dalam kehidupan dunia dia banyak mengajak orang kepada manusia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mengajak manusia melakukan iman dan amal soleh. Masya Allah, nanti di hari kiamat bila buka buku catatan amal dia, masya Allah, dia seakan-akan menafikan, ya Allah, ini bukan buku saya ni, ini buku orang lain, sebab banyaknya amal-amal yang dilakukan, banyaknya ibadat yang dilakukan. Akhirnya masya Allah malaikat beritahu, ini buku tuan, buku kamulah ini masya Allah. Tetapi kerana di dunia dahulu kamu banyak berdakwah, maka ganjaran daripada semua orang yang melakukan amal tadi dimasukkan dalam buku catatan amal kamu. Jadi kerana itu insya Allah sama-sama kita buat persediaan menghadapi usia tua kita insya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang dibekalkan, kita semua insya Allah akan menjalani usia tua dalam keadaan diridai dan diberkati oleh Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.